Ya, bersama-sama kita untuk bersedia untuk kita bersama-sama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan juga sekarang ini kita ingin mengajak penonton untuk bersedia juga berkenaan satu telemovie yang sangat menarik yang akan kami war-warkan kepada anda, iaitu berkenaan telemovie Mad War. Ya, bagaimana sebenarnya sinopsisnya jalan cerita berkenaan dengan telemovie Mad War ini? Kami bawakan beberapa barisan pelakon yang membintangi telemovie Mad War ini. Jadi kita perkenalkan terlebih dahulu seperti biasa menerusi panggilan Skype kami bawakan hari ini, iaitu Datuk Tamimi Siregar. Kami juga bawakan Fauziah Nawi, juga Amar Ashraf. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalam. Alhamdulillah. Kopinya. Ah, wow, sempat. Itu okay. Seronok tu, yang seronok. Betul. Okey, kita nak mula-mula. Okay, kita mula dengan Datuk Tamimi dulu lah. Mungkin sedikit sinopsis berkenaan dengan telemovie Mad War ni, Datuk Tamimi. Silakan. Oh, nasib baik. The chosen one. Ya, nasib baik. Rescue turun ni, ilham turun tadi. Tepat, tepat. Silakan. Kongsikan ilham tersebut. Oh, jadi boleh cerita. Okey, cerita ni sebenarnya. Kisah ni berlaku di sebuah kampung. Okey. Tapi tak boleh cerita habis-habis. Nanti tak ada suspense. Sikit je. Senopsis lah, senopsis. Sedang membuat penggambaran. Jadi, adalah sepasang lelaki tua dan anaknya yang kurang akal sedikit, tidak terpilih untuk berlakon dalam drama itu. Okay. Jadi seorang anak dan seorang tua yang tak sadar diri membuat kenah. Jadi di antara realiti dan fiksi di dalam ini berlaku. Jadi mana yang sebenarnya fiksi atau realiti, itu kena tengok. Tapi drama ini memang komedi. Bukan komedi slapstick, tetapi komedi setia yang banyak memberi sindiran-sindiran secara satu kepada masyarakat semasa. Kena setiap apa play point di mana televisyen dan filem, ada mesej yang sama terselindung ataupun dapat jelas dilihat. Tapi yang pasti akan pecah perut pula. Dan kali ini melihat saya yang tak serius kali ini. Saya jadi gila. Dan itu saya. Okey, satu sisi yang berbeza. Kita dah dengar tadi, ibu dah gelak-gelak tadi ibu. Ibu cerita sikit ibu. Watak yang dimainkan oleh ibu dalam telemovie ni. Watak saya sangat berlainan dalam cerita Mad War ni. Saya nampaklah dalam poster tadi tu nampak. Sangat berbeza dan saya suka. Saya suka sebab dia gila-gila. Itu saya sebenarnya. Kita orang gila-gila. Dan dalam cerita Mad War ni saya dah Amar dapat lari daripada normal yang kita selalunya kesedihan, marah dan sebagainya. Dalam Mad War ni sesuatu yang menggembirakan kan. Dapat melihat orang kata kita punya sisi lain lah. Saya seronok dan nak naik motor, ada motor ni. Dan memang saya takut waktu tu sebab saya dah lama tak bawa motor. Jadi memanglah adalah yang dibuat supaya saya nampak naik motor. Oh, okey. Amal bekerja dengan dua individu yang nama memang besar kan. Jadi bagaimana pengalaman sewaktu penggambaran tersebut? Dia rakaman ni bila sebenarnya? Syuting dia bila? Dah lama? Sebelum pandemik ke? Tahun sudah. Bulan 8 tahun lepas. Oh, sempatlah sempat siap lah kan? Kongsi sikit pengalaman Amal. Siap lah. Bulan 8 tahun lepas. Pakirnya dah masuk bulan ni. Dan nak dekat setahun lah. Kita orang syuting benda ni. Dah setahun. Dah hampir. Sebab kita shoot bulan 8 tahun lepas ibu. Okey, jadi bila saya dapat tahu saya bekerja dengan Datuk Tamimi Siregar dan juga Ibu Fauziah Nawi, saya rasa sukalah sebab saya pernah bekerja dengan mereka berdua dan saya tahu mereka berdua seorang dua orang pelakon yang legend, yang terror. So lepas tu dapat pula naskah komedi kan. Mesti pecah perut je. Betul saya cakap. Dan saya tak sangka chemistry kami kat dalam tu memang best lah. Memang best kelakar gila.
kering. Wah, nampaklah bolehlah. Itu yang buat kita rasa tak sabar nak menonton telemovie ni. Sebab dari bayangan yang diberikan oleh para pelakon ni, nampak dah. Telemovie ni akan menjadi satu yang fenomena yang akan kelakar. Betul. Datuk Tamimi, describe sikit. Bagi describe sikit. Karakter Datuk Tamimi macam mana? Okey, ni kita kongsi sedikit je lah kan. Paparan-paparan telemovie ni. Tapi karakter dia bawa tu macam mana? Seorang lelaki tua yang bernama Tu Anjang. Okey. Kedudukannya dalam masyarakat pretty well off. Dia medium class. Jadi waktu dia banyak terluang antara suami isterinya, isterinya pun tak tahu apa betul. Cukup garang. Dan seorang anak yang tak pernah merasa selesa dengan apa yang ada dan ingin lebih. Jadi berlaku pertembungan ini dengan satu masyarakat luar yang masuk dengan mencabar ego mereka. Jadi apabila ego mereka tercabar, itu yang menimbulkan komplikasi-komplikasi baru dan kerana-kerana baru di dalam penceritaan ini. Saya sebenarnya dalam cerita ini, inilah saya sebenarnya. Dan itulah saya. Saya tak betul. Tapi apa yang dilihat selalu itu hanya fake. Di mana lakonan saya serius, jadi orang jahat. Itu fake. Yang dalam lewo ini, itulah saya. Ibu betul ke? Kenal saya sebenarnya ini, mereka tak takut dengan saya. Tapi selama ini orang takut dengan saya kerana dia tengok selalu garang. Tapi dalam lewo, itulah tapi bisa regal. Dia pun betul sangat. Bos yang Nami benar sangat. Ibu betul ke? Betul ke apa kenyataan Datuk Tamimi? Jadi dalam ini, kesepakatan antara anak dengan bapa ini menimbulkan banyak kerenah dalam kampung. Hingga yang benar pun jadi tak benar, yang tak betul jadi betul. Itu yang kena betul. Kenapa abang gelak? Kenapa abang gelak? Dua ekor manusia. Saya panggil dua ekor saja. Pasal dua-dua tak betul. Dua ekor manusia ni memang tak waras dalam cerita ni. Mereka merancang pakai bagai perkara, merancang benda yang di luar dugaan, di luar fikiran yang nak dibuat oleh seorang tua dengan seorang anak. Berkolaborasi dalam satu usaha yang tak elok dalam kampung tu, menjadikan satu hilarious. Maka muncullah jenakanya timbul di situlah kan. Kita tengok yang dalam video yang tayangkan ni, kenapa pula ada hantu pula ni? Ni kenapa ada, ni? Ada. Ini jenakanya. Ini Amar dah kenapa Amar? Boleh cerita sikit adegan ini Amar? Tak ada. Oh, adegan ni kalau tengok betul-betul itu Datuk Tamimi Serega tu sebenarnya tu. Ini saya. Yang itu Datuk Tamimi tu. Ya. Ini kira anak melayu bapa. Masya Allah. Oh, okey, nampak. Okey. Setiap kali saya pasti orang gelak je. Ini sebenarnya masalah orang-orang yang nak popular kan. Teringin sangat jadi pelakon, teringin sangat masuk TV. Inilah ni cerita ni, network ni. Habis tu dia tak famous, tak ada benda tu, dia tak tahu. Tak tahu semua, tak tahu pula tu kan. Tahu dia tak famous, tak pandai kan. Pandai tahu apa pun tak tahu. Dua-dua tak pandai. Dia punya nak teringin sangat nak jadi pelakon, sanggup buat benda-benda yang tak sepatutnya. Okey. Cerita ni satira kan, komedi. Apa yang cuba disampaikan menerusi telefilm ni? Ialah bila kita cerita kelakar ni, selalu kalau kita nak bagi pengajaran, dia kena ada konflik, plotnya kena berkembang, kemudian ada pengakhirannya, kita akan dapat belajar sesuatu daripada situ. Tapi untuk telefilm ni bagaimana? Ya, konfliknya berlaku. Cuma dalam cerita ni ada antagonis, tapi tidak ada villain. Villain tidak ada, tapi antagonis ada. Antagonis dalam diri masing-masing, setiap orang itu. Makeworknya ada antagonis di sendiri yang saya tak sadar. Kemudian Tu Anjang dengan jebat, dengan isterinya, dengan yang datang ke kampung itu pun juga ada sifat antagonis dalam tu. Jadi perbenturan antagonis-antagonis ini menjadikan protagonis ini menimbulkan antagonis yang bukan-bukan difikirkan. Jadi itu yang ingin disampaikan. Pesanannya mudah. Manusia ini kalau dia tak suka, dia akan melakukan sesuatu yang tak elok. Kalau dia dengki, dia akan merancang benda yang tak elok. Jadi pesanannya mudah, itu aja. Ya, okey, penonton sudah pasti dan cukup cepat. Dan orang akan selalu mengambil kesempatan dalam permasalahan orang lain. Betul.
Betul. Jadi mungkin boleh war-warkan kepada penonton bila sebenarnya Telemovie ini akan ditayangkan dan kenapa mereka wajib tonton telefilm Make Walk ini? Ini kelakar. Memang ini kelakar sebab kami tak ingat bila nak keluar ni. Rasanya dua bulan. Bulan 8 pukul 9 malam di TV 1. Di TV 2. Memang ini kelakar. 2 bulan 8 eh? Bulan 8 ni kena note down. Ada. 2 bulan 8 boleh saksikan. 2008 di TV 2. 2008. Make walk arahan Nuad Osman. 2008. Oleh Syamim Com Engineering. Tulisan MF Kencana yang akan bersiaran di RTM TV 1 pada 2 hari bulan Ogos 2021. Jam sembilan malam. Sembilan malam. Aku mengingatkan. Rama komedi kali ini membariskan Datuk Tamim Sarigar, Amar Ashraf, Aziah Nawi dan ramai lagi. Wow. Kita nak tengok USBM ke? Apa dia? Ah? Kita nak tengok over SPM ke? Boleh Datuk. Sebenarnya kami rindu juga Datuk. Dua-dua mantan. Boleh. Kita dua-dua mantan nanti. Betul. Sekarang ni daripada mantan jadi pelakon dan sebagainya, banyak kejayaan dari ceburi kan. Jadi kalau yalah, ada kesempatan ini mungkin Datuk ataupun Ibu Fazanawi boleh berikan sedikit nasihat untuk anak muda di luar sana. Sebab kadang-kadang bila kita cerita berkaitan pandemik ni ada tertekan dan sebagainya. Jadi bila kita buka media sosial banyak sangat perkara negatif dan sebagainya. Jadi ini adalah kesempatan sesuai saya rasa untuk Datuk Tamimi dan juga Ibu Fazanawi dan juga Amal untuk kongsikan mungkin sedikit kata-kata semangat untuk mereka yang sedang menghadapi tekanan di rumah. Dalam masa sama boleh sesama mengurangkan tekanan tersebut dengan menonton Telemovie Make Walk. Silakan Datuk, mulakan dulu. Silakan Datuk. Okey, yang muda dulu lah ya, orang 17. Amal dulu. Okey. Amal dulu, dia muda sekali. Sila Amal. Atas, Datuk pas baton ke Amal ni. Datuk muda setahun ni daripada saya. Okey. Assalamualaikum semua. Jangan lupa saksikan Make Walk 2 hari bulan Ogos 2021 ini pukul 9 malam di TV 1. Dan kepada sesiapa yang di luar sana yang sedang menghadapi masalah, tengah stres, jangan stres-stres, boleh gelak ketawa bersama kami untuk malam anda pada 2 hari bulan 8 nanti. Dan jangan lupa tag kami di media sosial juga. Okey, giliran ibu pula. Silakan ibu. Ibu dulu. Kepada semua rakyat Malaysia, bertabah pada saya. Ini adalah satu cubaan untuk kita semua di zaman sulit ini. Oh, mak. Yang itu kelakar, ibu. Stres dan kita terlalu bimbang kerana ramai di luar sana yang ambil peduli, ambil tahu tentang kita. Dan kita sentiasa cuba untuk jaga SOP, jaga diri, jaga kita, jaga keselamatan kita. Dan berhibur pada 2 hari bulan 8 ataupun 2 hari bulan Ogos, Make Walk di TV 1. Ya. Untuk penonton yang bakal menyaksikan Datuk akan clash dengan Olimpik pastinya. Bagi mereka yang meminati Olimpik, pasti akan melihat Olimpik. Tetapi insya Allah tidak akan bertembung dengan karya saya yang sedang on air sekarang, sedang trending. Diharapkan para penonton meluangkan masa menyaksikan drama komedi ini, lain dengan lain, untuk melihat dua orang muda yang satu umur 96, satu umur 17 tahun akan beraksi. Wah, norma mereka. Dia berlaku serius pada komedi yang gila apa itu. Amal, kau henti gelaklah. Jadi untuk anda, saksikanlah video mereka ini berlainan daripada biasa. Kalau nak kata gedik, kata legedik. Kalau nak katakan guna tibiat pun tak apa, okey. Tetapi itulah sebenarnya hakikat mereka sebenar. Mereka yang jovial, yang mudah didekati, yang mudah didengari, yang mudah disenangi. Untuk anda yang rasa stres di rumah, saksikan Make Walk. Anda akan pasti gelap pecah perut. Jangan sediakan tisu, tetapi sediakan air kopi untuk anda minum dan bertih jagung bersalut karamel. Wow. Jangan lupa. Okey, terima kasih kepada Ibu Fazanawi, Amar, Datuk Tamim bersama kami hari ini untuk berkongsi. Alamak, rekodlah. Allah, tak apa, kita ada YouTube. Tak apa, boleh tonton semula, Datuk. Saya pun tak dekat rekod. Facebook. Okay. Teknologi ada sekarang. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Jaga diri. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Stay safe. Assalamualaikum. Stay safe. Terus kopinya.